Halo, assalamualaikum Putu Newaro Channel. Jumpa lagi. Semoga teman-teman diberi kesehatan dan panjang umur dan sukses selalu ya. Kali ini aku mau bikin kunyit asem, jamu kunyit asem ya teman-teman. Dan dari bahan-bahannya yaitu ada kunir yang udah aku cuci dan aku kupas ya teman-temannya, dan juga ada asam jawa, ada gula merah, juga garam, dan juga air secukupnya nanti untuk merebus ya teman-teman. Dan kunirnya ini nanti kita parut dan kita ambil airnya ya teman-teman ya. Boleh langsung dimasak ataupun disaring dulu. Air kunyitnya dan asam jawanya kita campur juga nggak apa-apa ya teman-teman ya, terserah selera teman-teman masing-masing, selera Anda ya teman-teman. Dan aku mau parut kunyitnya dulu ya teman-teman ya. Terima kasih yang udah like, komen, dan share videoku ya, dan yang udah nonton jamu kunyit asam. Kunyit asemnya kita bakar dahulu ya teman-teman ya. Kita bakar dahulu di atas kompor. Ini udah aku parut dan aku masukkan ke air ya teman-teman ya. Kemudian nanti kita itu ya, setelah kita rebus, setelah mendidih nanti kita saring ya teman-teman ya. Kita masukkan asam jawa ya. Asam jawa kita, gula merah, garam. Kita tunggu sampai mendidih ya teman. Kita setelah mendidih nanti kita kecilkan kompornya. Nah, ini kunyit asemnya udah jadi ya teman-teman ya. Udah mendidih dan gulanya udah nggak ada ya. Kita matikan kompor, nanti kalau udah dingin kita saring ya teman-teman. Dan wow, buat minuman setiap hari musim panas kayak gini seger ya teman-teman ya, nikmat. Dan apalagi buat yang datang bulan ya teman-teman ya, bisa buat minum setiap hari ini setiap datang bulan untuk meredakan sakit perut juga ya teman-teman ya. Dan terima kasih yang udah nonton Putu Newaro Channel. Aku matikan ya. Nah, kunir asemnya udah jadi dan udah dingin ya teman-teman, hangat-hangat kuku. Aku pindah ke tempat ini ya teman-teman ya, ke tempat air minum ya teman-teman. Dan kita tuangkan ke gelas. Dan rasanya wow, segernya minta ampun ya teman-teman ya. Silahkan dicoba kunyit asem, jamu kunyit asem.